teman-teman. Ya, set pertama hampanya akan segera dimainkan. Pertandingan kedua Saka Dua Guru yang akan melawan tuan rumah Porong Mandirejo. Mampukah Porong Mandirejo menyusul sang junior yang sudah berhasil melaju ke babak berikutnya? Kita nantikan. Bola pertama tampaknya untuk Saka Dua Guru di set yang pertama ini. Bersiap-siap nomor 5. Fajar tadi lagi masuk. Anak-anak baru berkawan silahkan. Stay keras dan lui dari posisi 4. Begitu nyaman tampaknya. Regar, anda pertama tadi. 1-0 Porong Mandirejo. Porong melakukan set tadi. Hasil dari menciptakan poin untuk Porong katanya Diki. Baru lagi Diki lakukan set. Sudah lakukan Diki. Poin serangan tampaknya masih mentur tembok pertahanan anak-anak Porong. Baru lagi bertawangka 3-0 set pertama ini. Porong tadi lakukan set. Satu back attack tadi masih bisa diselamatkan. Kita nantikan apa yang terjadi. Foul tampaknya tadi dari pemain Saka Dua Guru. Tambah gol kembali untuk Porong Mandirejo. Masih di gila gonsel. Anak-anak Saka Dua membalun serangan kali ini. Spike keras. Namun sayang keluar spike dari Adil tadi. 5 poin berturut-turut anak Porong di set yang pertama ini. Satu serangan dan tambahnya berhasil kali ini Adil menambah angka untuk Saka Dua Guru. Sandi Saka Dua Guru siap lakukan set. Sudah lakukan Sandi tadi. Anak-anak Porong bola cepat tambahnya tadi. Sandi hasil pelan namun menambah angka tadi untuk Porong Mandirejo. Porong Mandirejo Regar chance Regar. Anak-anak Saka Dua Guru kali ini spike keras dari Ade tadi menghujam lapangan. Angka bertambah untuk Saka Dua Guru 2-6. Saka Dua Guru lakukan save tadi. Dan berhasil dari pemainnya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dinyatakan foul karena menyentuh net tadi tambahnya Saka Dua Guru. Porong Mandirejo Andi lakukan serve. Saka Dua Guru membangun serangan pelan. Sangat cerdik tadi tambahnya Aldi menempatkan bola di ruang yang kosong. Aldi ini ada lakukan show. Resip yang bagus anak Mandirejo. Berhasil tambahnya bola cepat tadi dimanfaatkan Galang. Nomor punggung 8 Galang. Tambah angka untuk Porong Mandirejo tadi. 8-3 set pertama ini. Porong Mandirejo soft lakukan tadi 2. Satu spike tadi yang masih gagal lapangnya dari anak Saka Dua. Masih belum bisa melewati. Tema diminta oleh Hussein tim dari Saka Dua Guru setelah timnya tertinggal 3-9 atas Porong Mandirejo. Balik lagi lapangan pertandingan set pertama tampaknya segera dimainkan kembali.
Nova Warung melakukan serve tadi 114 kali ini berhasil menghujam tambahnya. Nomor 6 Fajar. Nangga angka Fajar tadi bersaka di akhir. Riko saka di akhir melakukan serve. Lam 1-7 membuka diselamatkan. Masih bisa ternyata datang serangan kembali. Tiga kembali dan kali ini berhasil dalam tambahan dari Parang Mandiri Jaya Kalang. Parang Mandiri Jaya nomor 7 Kamsa lakukan serve Kamsa. Pelan tambahnya masih bisa diselamatkan. Terubah kali ini kesempatan dimana-mana saka 2 membangun serangan masih bisa diselamatkan. Tidak ada serangan kembali. Saka 2 kali ini mampu kembali menambah angka lagi melalui Dahri. Saka 2 Dahri kali ini dan konser jam sertawanya dari sayang sekali. Sudah lakukan jalan presif yang kurang sempurna tampaknya dari anak-anak Saka 2 tadi, namun berhasil bola liar tadi menambah poin untuk Saka 2. 6-11 Saka 2 gol sementara tertinggal atas Parang Mandiri Jaya di set pertama ini. Satu serangan cepat bola flick dari tambahnya dari Andi dan teknikal timah di set yang pertama ini menang Parang Mandiri Jaya 12-6 atas Saka 2 akhir. Peringkat 2 di tahun 2002 yang terselenggara berkat kerjasama Bank Jatim, Bonafit Elektronik, Komisial dan Toko Fajar Mandiri. Kemudian kembali dilanjutkan namanya set pertama ini. Kita nantikan Diki Parang melakukan serve tadi. Satu back attack masih bisa diselamatkan tambahnya. Kembali lagi masih bisa diselamatkan. Saka 2 kali ini coba bola cepat. Masih bisa diselamatkan kembali. Pelan lagi. Masih terus rolling tambahnya. Tempatan bola yang sangat cerdik tadi dari Adi. Bangga dari Saka 2 Guru. 7-12 set pertama ini. Sandi siap lakukan serve. Sandi sudah lakukan. Parang Mandiri Jaya lawan serangan masih bisa diselamatkan tampaknya. Free ball kita nantikan. Lihat hasil dua tadi nambah angka satu spike dari dua tadi menghujam lapangan 13-7. Regar kali ini lakukan serve. Sudah lakukan. Bola cepat namun sayang sekali gagal tadi. Mampu lebih naik tambahnya. Regar kembali Parang Mandiri Jaya. Sudah lakukan chance tadi Regar. Bola cepat dan penempatan bola yang cukup cerdik sekali lagi dari anak-anak Saka 2 Guru. Irfan nomor 12 Saka 2 Guru lakukan serve tadi. Nah, lansanya tadi bola liar. Apa yang terjadi? Terjadi foul namanya Nana Parang. Angka bertambah kembali 9-14 Saka 2 lakukan serve tadi. Nana Parang spike dari Kansa tadi. Kansa kali ini free ball tambahnya. Pelan masih bisa diselamatkan. Kita lihat foul kali ini dari Saka 2 Guru. Internet tampaknya tadi yang ada Saka 2 Guru 15-9.
Andi lawan serve tadi Andi. Satu spek yang masih membentur blok dari anak-anak Parang tadi. Tambah angka kembali di Parang. Masih Andi lawan serve. Anak-anak serve dua. Coba membalas serangan berhasil kali ini. Adi tadi spike dari Adi tadi menambah angka. Adi bersiap melakukan save. Kita nantikan satu spike dari Kansa alias Kimbor. Pemain yang serba bisa yang berkata menangkan kejuaraan Kukulua. Kita lihat wakil tadi Sinchan dan bola angka bertambah mencoba mendekat 1-2 baru 11-17 set pertama ini. Rico lakukan set tadi bisa diselamatkan kembali tag attack namanya masih bisa ditahan. Nama angka ini 1-2. Ya dari tim keamanan agar kemeja SRC. Tim keamanan yang bertugas pada malam hari ini kita menimalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tertiban dan keamanan. Dari Kansa Power Mandiri Jong hari ini 1-2 turun dari lakukan shot sayang sekali jauh tadi keluar lapangan jaga blok jalan Power Mandiri Jong lakukan shot sudah lakukan siap lakukan serangan anak 1-2 spike tadi masih bisa selamatkan kita nantikan berhasil. Tampaknya keluar tadi satu spike dari anak-anak Borom berhasil menambahkan kembali 14-19 set pertama ini keluar kembali sayang sekali save tadi keluar dari anak-anak 1-2 Diki Borom ada dijalankan save tadi masih bisa ditahan sampai serangan dari anak Saga 2 tadi kali ini telan saja penempatan bola yang cerdik dari Andi tadi memaksa pemain Saga 2 kiri ternyata dan tema diminta oleh officer coach dari Saga 2 kiri setelah timnya tertinggal 14-21 di set yang pertama ini atas Borom Mandiri Jong. Sekali lagi disampaikan kepada para penonton, mari kita ciptakan keamanan dan ketertiban. Kita ciptakan situasi yang kondusif demi terselenggaranya pertandingan demi pertandingan di Forum Cup 2 ini. Balilah ke lapangan pertandingan. Saga 2 turun berhasil kali ini. Spike rush dari Adi tadi. Bentur blocker dari Barat Madiri Jodan menambah angka. Sandi Saga 2 turun lakukan serve. Spike tadi masih bisa diselamatkan. Anak-anak Barat membawa serangan namanya Lua kembali bisa diselamatkan. Datang bola liar kali ini kita nantikan apakah yang terjadi. Dorong saja tadi bola tekan-tekan anak Saga 2 turun masih bisa selamatkan kembali kali ini Saga 2 pelan dorong saja tadi spike namun juga masih bisa selamatkan dorong atik aduh apa yang terjadi mantinya dan ternyata gagal lagi melawan bola adik bertambah angka kembali ini Saga
Adiantoro 16-21. Sandu Sanadiwasoro lakukan set. Sudah lakukan satu serangan tadi, berhasil tampaknya, dan tertumpuk 5 rekor menambah angka untuk Forum Mandiri Jauh. 2-2-16, rekor kali ini lakukan set. Jangan set tadi, berhasil tampaknya rekor. Ciptakan ais tadi rekor. Regar siap melakukan set, jumpsuit kembali, bola cepat tampaknya, namun sayang, kembali dinyatakan foul anak-anak Saka Tuanger, dan game point tampaknya, sejak pertama ini untuk Forum Mandiri Jauh, Regar melakukan set, membuka anak-anak Forum mengambil set yang pertama ini. Dari Sunsetter tadi, kali ini Saka Tuanger bersiap. Irfan lakukan set, sudah lakukan. Sayang sekali, gagal namanya satu spike dari dia tadi. Masih Irfan lakukan set. Anak-anak Perum mendapat serangan. Dan satu spike dari terakhir Saka atas Saka 2 Kore dengan skor 25-18. Kita nantikan set yang kedua. Keras dari Mas Iman.